Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azhim sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma rabbi zidna imanan wa fakkihna wa yaqinan wa ilman. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT pada malam yang mulia ini, alhamdulillah, selepas daripada malam kita berpuasa bulan Ramadan dan kita berhari raya, maka kita harap semua yang telah amalan yang telah kita buat, kita harap diterima oleh Allah SWT. Kita harap Allah Ta'ala terima. Lepas tu jadi modal, modal untuk kita buat musafir nak kelik kepada negeri akhirat, nak tepuh, untuk buat tepuh dengan dunia yang kita duduk ni, tepuh dengan ujian-ujian yang banyak lagi. Maka kita apa ni, bersyukur di atas rezeki yang Allah bagi, iaitu rezeki iman kepada kita. Sehingga kita boleh hari ini boleh pula mari belajar. Ini kerana belajar ni wajib. Lepas tu orang belajar ni jalan nak pergi ke syurga. Kita pergi mari belajar ni, mana besar kelebihan yo, besar pahala yo, besar kedudukan yo, besar kelah martabat yo. Jadi bagi orang nampak kelebihan belajar ni, orang akan kejar, orang akan ambil. Sebab apa? Sebab pahala belajar ni sangat-sangat besar. Oleh kerana semua ikan di laut, ikan benda-benda hidup dalam laut tu beristighfar, berdoa kepada orang yang belajar, orang yang mengajar. Kemudian sumuk-sumuk dalam lubang pun berdoa juga. Malaikat atas langit pun doa juga kepada orang yang belajar, orang yang mengajar. Jadi besar doa pahala tu, dia lebih besar pada kita duduk mayat sunat. Kita mayat terawih sunat, sunat muakkad. Belajar wajib, mana besar pahala wajib dengan sunat. Cuba kira semaya terawih orang rajin, tapi dia sunat, sunat muakkad. Tapi belajar ni orang malas, padahal wajib. Mana besar pahala hak wajib hak sunat? Tentu besar hak wajib pahala, tapi orang malas sebab orang tak nampak pahala. Tu bila tak nampak pahala tu lah, orang tak ingat kata Tuhewi tu, belajar seayat, supaya sedekah seekor uta. Dua ayat dua ekor uta, pakai tu nak ambil duit mana sedekah ekor seekor uta? Banyak. Tapi lebih baik bila kita belajar seayat tu, lebih baik daripada sedekah seekor uta. Besarlah pahala yo. Sinilah nak dia kata, oleh kerana kita duduk hari ini, kita tak lupa kata mana kita ni. Gana-gana kena balik kepada negeri akhirat, kena balik jumpa Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita daripada Allah, maka kepadanya lah, kepada Allah Ta'ala kita raji'un, kita balik. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kepadanya lah
An-Nushur. Kita balik. Balik juga An-Nushur. Nah, kena balik belakang. Wa ilaihil ma'ab. Kepadanya lah ma'ab. Ma'ab balik juga. Nuk, Tuhan nak ingat kata kita kena balik belakang. Naik motor pula. Naik motor kereta. Nah, subhanallazi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sesungguhnya kita ni kepada Tuhan kita munqalibun, pelik juga. Kita ayat dulu kata makna balik ni banyak. Raji'un balik, masih wa ilaihil masih balik Tuhan, wa ilaihin nusyur balik Tuhan, wa ilaihil ma'ab balik Tuhan. Mungkolibun balik mana? Klaksu Allah semua. Balik kepada Allah semua. Nak ayat kata mana? Tak suwi lupa kata kita ni. Bagaimana pun. Ni kena klik. Tak sama ada nak klik siapa, tak siapa tu. Siapa syurga ke siapa neraka dua tu. Nah, sebab. Hadut sedia nak bawa kita ke syurga ni. Dua ya. Dua kapal ya panggil. Dua buah kapal. Tak ada tiga. Siapa naik hak lain yang ketiga tak ada. Kapal pertama ia panggil kapal, ia panggil safinah, kapal kro'e. Al-kro'e itu jadi sebagai kapal tu nak bawa kita di syurga. Yang kedua, sunnah Nabi. Ia lari pada sunnah, tujung daripada kapal ia panggil. Ha, tu. Nah, dua ni enggak. Kro'e dengan sunnah ni ialah dua buah kapal nak bawa kenderaan nak bawa rakyat semua ni pergi ke syurga. Dia tujung, dia lari, lecoh daripada kapal ni, jatuh laut, mati. Banyak atas dunia ni orang yang jadi kapi ni, orang semua tokong berapa ramah. Nah, semua tokong berapa ramah. Nah, atas dunia ni Cina semua tokong, Buddha semua tokong, India semua tokong, Kling semua tokong. Tokong ni gapo tokong? Asalnya Datuk Kong. Nah, Yore juga. Nama Datuk, kalau kita tengok alih itu kat Yore, tokong-tokong ni Datuk Kong. Datuk nama orang. Datuk, ia asal orang baik. Bila dia mati, Kong mati ni, Datuk Kong mati orang buat. Buat. Buat gambar rupuk kat semua. Dia panggil Datuk Kong. Kita panggil mahluk negara-negara tak Kong. Kat semua orang. Berapa ramah atas dunia ni. Nah, orang yang kata kat sujud kat Datuk Kong. Lepas tu, semua saya belakang. Bila tu semua tu, seorang lagi je. Ha, saya semua. Semua saya belakang. Nah, yang ramai-ramai dulu pun tu semua. Dia perang dengan Datuk Kong lah. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi apa semua. Mari dia perang dengan Tok Kong. Semua tu siapa dengan Nabi kita apa? Mari dia gomor dengan buat musyikin tu. Itu semua Tok Kong. Siapa hari kita hari ni pun penuh Tok Kong. Nak keliling. Tok Kong, Tok Kong ni mana dah? Rupan dah. Ni. Haa tu. Semua hari ni. Pakak. Dia semua kerapai benda hari ni. Ni semua benda-benda hari ni. Hak orang buat. Nah, tapi kita ni alhamdulillah kita semua. Nah, tu Allah Taala hak jadi langit bumi. Allah Taala hak jadi matahari, Allah Taala hak jadi bulan dan ya, semua. Nah, sebab kita yakin kata Quran ni 100% turun daripada Allah. Nah, sebab itulah kita yakin pada mati ni nah, kita akan kena bawa dalam kubur tu sama ada bawa kita tidur oleh kebun syurga ataupun satu lubel daripada lubel neraka. Maka alhamdulillah pada malam ini kita klik kepada surah Isra' sebagai tang baru lah untuk kita ngaji ni pula. Dah sambung, dah habis surah Isra' baru sampai 86 ayat. Sebab surah ni panjang. Eh, 86 ayat. Bulan puasa baru ni kita duk tafsir surah Kahfi sampai tengah. Kau budak-budak duk tekah tu. Tengah tak habis surah Kahfi. Banyak cerita-cerita dalam tu. Pani klik mula pula mari duk tafsir surah Al-Isra' ni. Kita nak uy habis juga kena dalam nilah bulan 2 bulan ni insya-Allah Taala.
Maka kita kena sabarlah kata. Ingat kata kita duduk ni, kita duduk apa ni, pahala besar ni. Besar pada kita duduk majlis sunat lepas maghrib. Dua rakaat lepas maghrib, dua rakaat lepas isya, lepas dua rakaat sebelum subuh, sebelum zuhur. Semua tu besar pahala, tapi besar hak ni lagi. Dajah pahala tu. Nah, ingat itulah besar. Tu. Sebab Nabi kata man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa jalan untuk niat nak cari ilmu. Nah, satu jalan tu sahalallahu, Tuhan mudah. Nah, Allah Taala permudahkan jalan nak pergi syurga. Jadi mudah. Duduk di padang mahsyar pun mudah, duduk di sirat pun mudah. Mudah. Nah, lakuh sirat pun mudah, tak payah. Nah, siapa nak uya dilakuh sirat pergi ke syurga mudah, kena jalan cari, mari belajar. Walaupun belajar mana-mana pun. Nah. Maka malam ni kita ambil ayat yang 80 ni. Dari surah Isra'. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, kita ingat, kita minta a'udzu, minta lindung dengan Allah minasyaitan, daripada syaitan ar-rajim, yang kena rajin, yang kena laknat. Nah. Qala Allah Ta'ala wa la in syi'na lanadhhabanna bil ladzi awhayna ilaika thumma la tajidu laka bihi 'alaina wakila. Dan Tuhan kata, jika kami ni kandok, Tuhan nak. Dan kandok Tuhan nak wilayah. Dan sahabatnya, Tuhan nak wilayah raih, kita tak ada. Dengan perkara yang Tuhan wahyu kepada Nabi Muhammad. Tuhan nak wilayah kera'ah. Kalau Tuhan kandok, Tuhan boleh wilayah raih, kera'ah tak ada. Tak ada huruf kau. Kalau Tuhan kandok. Learning tak wilayah lagi. Cuma duduk dalam surat Quran Musa, jadi dia panggil Musa. Patu duduk ada dada orang sikit-sikit seorang. Ada orang ni surah, dua orang ni dua surah, tiga surah. Tuhan tak bakal orang ada Quran dia dada. Dah surah tak apa dah. Kita ingat keluar Allah so, tak apa dah. Orang lain tak ingat. Kalau ingat kau banyak kau molek. Api neraka tak akan bakar orang yang ada Quran duk alih dada. Sebab tu yang nak bakar kan Quran yo duk alih dada. Quran duk tulis alih hati yo ni api nak makan kan. Sebab tu kau banyak kau molek. Kecuali Quran duk ada, kita tak buat sebuah Quran subhanallah. Tak buat habis. Kau tak boleh buat setengah-setengah tu, nak buat gana kan. Tapi maknanya cara umum Quran ada semaya pun duk poso pun duk misalnya kan, gapo zakat pun duk secara umum tak buat belakang tu, kau tu tak ada pedah lah Quran. Tapi sekadar kita semaya, kita ngaji, kita belajar gini, lepas tu ada Quran duk tepek di hati. Mari ambil Quran tepek Fatihah, tak ada kita ingat rasa surah dah keluar Allah. Ingat kulak al-rubil faq, ingat kulak al-rubil nas, ingat tabat yada, ingat inna atau inna apa, ingat banyak surah dah. Dia panggil modal duk tepek untuk kita ni lepas dah Quran ni. Api nak tak makan tak apa dah. Nak ayat kata Quran ni dia benar pula. Nak benar dengan api setan dengan Quran. Nak benar dengan awak kafir pun Quran. Ni subhanallah. Sebab tu Nabi pesan kepada tentera dia, sahabat-sahabat nak pergi perang. Nabi kata ingatlah, kamu benih, kamu akan memenangi dengan seteguh kamu tu sebab dosa puak dia. Kamu benih dengan puak dia tu sebab dia puak dosa dia. Mana kalau kamu buat dosa juga, tak tahu siapa benih. Subhanallah, tu payuh nak jaga ni. Sebab kita tak dosa, sebab benda tu duduk dosa dengan Tuhan, kita pergi benih tu. Benih dengan dunia kita, kita benih dengan syaitan, kita benih dengan apa. Nak kaya kata, kamu kita ambil Quran ni. Tu. Pergi mati cuba kini. Kak nak mati tu bila dia berlari. Mulut kita, pergi boleh baca apa? Turah tabah tu. Kak-kak kita rasa tak sedap nak mati, duduk sekatul mak.
belah tubik mulut. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi bi habi la ilaha illallah mati. Boleh buat lagu tu. Kalau boleh buat angkrok alhamdulillah. Tapi tak tubik lagu. Takut kau nak mati duk aduh. Pada bagi sako kau nak mati, matinya sako. Takut tu tubik subhanallah azim. Neh. Ha tamu-tamu orang tu kejar dunia tu itu bik tu tak nak mati pecah kena isi gapo itu bik kau tu tak nak mati tu bik habis takut kau tu neh tak nak mati itu bik tu perang PA peranga tu bik kau nak mati tu itu bik lalu kalau tangi duk zikir semua subhanallah tak nak mati tu bik gitu tangi duk gitu subhanallah gerak neh. Nak orang kata mana sebab tu Nabi ni neh duk ajar kita dah lepas mayat. Subhanallah, alhamdulillah Allah 33. Dak gitu deh. 33. Lepas tu la ilaha illallah pak. Siapa 100. Siapa baca 133. Neh subhanallah, alhamdulillah Allah pak siapa 100. Nabi kata walaupun makna dosa banyak buih di laut. Siapa ngabih? Alhamdulillah. Cukup kedok. Nak ambil wasabih pun tak salah. Nak tangi. Bahasa dia ni alak. Alak bilengi. Tangi ni alak. Bukan kata mana sebab. Nak bileng dengan kaki tak apa. Hak pentingnya kita nak kata subhanallah. Tapi nak bileng. Nak bileng dengan putih. Batu tak apa. Ni alak bileng tu tak apa. Nak bileng. Tapi kalau bileng dengan tangi ni molek kali. Subhanallah. Hampir nak mati. Subhanallah mati. Nih, kau sakit pun itu baik tu. Nih, tu. Kita ni, kita target semua tu. Nak yang kata mana? Nih, di ujung mati. Nih, subhanallah. Sebab tu Nabi mula-mula semaya awal-awal kan? Mula-mula buat sahabat. Apa ni, baru-baru dengan Islam tu. Nabi semaya Jumaah. Mula maya Jumaah tu. Nabi baca apa? Subhanallah, sederah. Dalam hadis Muslim, sederah. Subhanallah, kuat. Alhamdulillah, Allah kuat. Jadi, Ibn Abbas kata, aku duduk kecil-kecil lagi. Aku duduk main ke tepi masjid tu. Aku tahu kata Nabi baca. Sudah maya tu aku dengar je kata, subhanallah, kuat. Mula-mula. Berlama tu sahabat reti dah kata lepas maya tu baca gapo. Subhanallah, alhamdulillah. Lepas tu sahabat pun lepas tu baca kuat. Subhanallah. Nabi lagi. Nabi kata irba'um ala anfusikum innakum la tadruna asab. Zikirlah dirimu. Mungu Tuhan bukan tuli dah. Mana Nabi ajar tu mula-mula tu nak uyuk pandai. Sekali. Lepas tu baca kau. Bukan kata duduk Malaysia, duduk mengatik siapa dengar tabah. Nah, kuat sangat. Nah, wah, ilah. Nah, bukan lagu tu Nabi ni. Sebab kera'ah dah ajar dah. Nah, supaya Nabi kita, ayat Nabi ni lah. Nabi semaya mula-mula, maya dah bimbang. Mula-mula, maya dah bimbang. Cakung ke tanah. Sebab ke nak ajar orang belakang tu. Besaing maya, besaing mana. Bukan main Nabi duk maya tak bimbang sama. Nak ajar kata maya besaing ni tak? Allah kat tangi tak sini. Ne, ajar dulu. Bawa nak sujud Nabi turun bawah. Lepas tu Nabi naik atas maya. Mula-mula. Sebab apa? Nak ajar orang belakang tu cara maya. Bukan duk maya tak bimbang sama. Mungkin kita belajar sehadis tu. Nabi maya dah bimbang, Tok Ibn naik cakung tahanan. Nak ayat kata waktu waktu ajar tu lain, waktu amal apa pada reti dah lagu lain. Tapi nak ayat kata cukup lah subhanallah, alhamdulillah Allah. Nah, tu hai apa ngabih walaupun dosa, penuh laut, bumi. Nah, penuh pun ni buih di laut. Itu nak ayat kata kita ajar gini dekat tebak. Nah, mana masa nak mati tu. Oh ya kata situlah kata mana kalau kita boleh doa amal semua. Habis itu ni.
Dia kata sekali ayat ni, dan jika kami kandak, kami Tuhan kata kami ilahkan gap dah yang Tuhan wahyu kepada Nabi, iaitu Tuhan kandak, Tuhan wilayahkan Quran, tak ada. Kemudian kamu tak dapati, nah, summa la tajidu laka bihi alaina wakila. Kemudian lepas kalau Quran tak ada, tidak ada tempat nak jadi kita nak ambil penjaga kita. Tuhan pun tak jaga kita lah, sebab Quran tak ada, kita tak aman Quran. Nah, tak ada wakil kita. Nah, kalau kita tak ambil Quran, tak aman dengan Quran, tak ada dah untuk nak jaga kita. Tak ada tahu siapa jaga. Langit bumi Tuhan jaga, angin Tuhan jaga, malaikat Tuhan jaga, nak ujar bila nak panah Tuhan jaga. Kita ni Tuhan jaga, kau tak jaga. Kalau Tuhan tak jaga, Tuhan lepas gitu. Lepas hidup kebiasaan manusia. Ia nak kena bala, nak tepuh dengan gapo, dengan gapo pun tak ada penjaga. Bila tu bila Tuhan tak jaga kita. Sebab tu Tuhan atas malaikat tu ia nama mu'akibat. Lahu mu'akibatum min baini yadai wa min khalfi. Bagi manusia tu ada mu'akibat, ada malaikat untuk jaga kita. Tak siwi ke apa? Setan jin hok duk kau dah tak nampak tu. Duk mari khianat. Ada mu'akibat dia panggil. Tuhan atas kau untuk mari jaga. Nah, kau amal banyak, kau banyak malaikat. Nah, kau kita beramal. Nah, kau banyak amalan, kau banyak malaikat mari duk saing. Lain tidak saing dengan apa. Nah, tu. Tamu-tamu kalau mengikut hadis kan, belum nak tidur. Belum bismillahirrahmanirrahim ayah wa amak. Kita jangan mari-mari dah katik kan. Bismillahirrahmanirrahim ayah wa amak selalu. Jangan duduk dulu. Duduk tak katik start. Sapa kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sekali. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali belum kita nak naik. Lepas tu Allahu la ayat kursi. Nak jauh daripada syaitan ke apa ni gangguan eh. Pas baca 30. Untuk nak tiup tangan itu angin-angin ayu-ayu tu sapuh pak mano kita sakit pak lenguh mano gapo sapuh dulu ni sunuh Nabi dulu pera tu tu lepas tu kalau ingat doa lain lagi doa bidarda Allah ma'atrabi la ilaha illa anta tawakkal tu anta rabbul arsyil karim la hawla wala quwwata illa billah masyaallah kal malam insyaallah kau ingat tak sibuk orang curi tak sibuk orang apa tak sibuk rumah pakar kita nah tak sibuk narak kau tak sibuk pakar jaga baca doa dulu. Nah, kalau nak lagi, nak pergi malaikat 70,000 malaikat mari nak jaga kita. A'udzubillahissami'il-alim minasyaitonirrajim. 3 kali. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa ar-rahmanur rahim. Sampai habis ayat. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'min. 70,000 malaikat mari nak jaga kita. Oh, banyak lagi. Nah, ayat kata bila kita ambil Allah Ta'ala jaga ni, selamat. Tengok hari ni. Baru ni kita tak mikir. Suti dunia kowi. Ganulah nak ilah ni untuk bikin otak dah. Di India tu mayat supaya daging mampu. Malaysia pun banyak, Pak Kito pun banyak nak ilah ganul. Itu ayat dah baru ni kan. Ya, nyakit wabak ni Tuhan turun dengan bala. Walaupun dia mata orang tu buat orang ni buat, tapi memang dia bala. Lepas tu Tuhan akak gitu, akak sekali tu. Bila bala turun dia akak naik langit. Bala ni gimana nyakit? Kena panah kau sebab vaksin. Apa-apa ramai orang tak pocok pun tak sakit kau. Nak jatuh Tuhan akak tak ada. Kita pun sehari, banyak. Sekali pun suti dunia ni. Cuba tengok negeri luar-luar mana. Saudi tak ada pakar meh ke apa. Tengok orang duk main bola dunia ke apa tu. Tengok. Mana pakar meh? Tak ada. Di mana tengok? No, ya tu hekat. Lami dulu ke tu dah. Tu hekat sekali. Gungga ya hak iya berlaku. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa Allah falitaukal mu'min. Katalah Muhammad, lain yusibana, tak akan kena kita ni.
takkan kena illa ma kata Allah, kecuali Tuhan tak kedil dia. Kok Tuhan tak kedil dia? Nah. Nah, illa ma kata Allah lana huwa maulana. Dan Allah Taala lah maulana, maulana penjaga kita. Patuhlah Allah paling tawakal itu. Kepada Allah kita tawakal, orang mukmin tawakal. Nih, kali kita dok kita menjok mula COVID 2 tahun ni. Dok gini, tahun ni. Orang lain apa tak kami nanti. Kita kita sepakat tapi gak suka dulu. Nih, tak pakai tak pakai yang jari. Nih, pasal kita rasa yakin hok hok orang lagi pada nak tu. Lah lah dia pakai, nak pakai. Jago. Kita rasa ada doa ni, boleh jago kali. Pagi ni alhamdulillah. Teryakin kata Tuhan penjaga. Ah nak royak gitu lah. Nih, bila Tuhan jaga, nih. Insya-Allah selamat lah. Sebab tu, nih, Tuhan kata kalau Tuhan kandak Tuhan ambil Quran habis. Tak ada nak baca kau boleh habis. Ni, nih. Ah habis. Lah ni Tuhan jaga aku ya. Dogi orang dia ingat Quran hak tu 3 surah, hak tu 10 surah, hak tu 20 surah. Atas banyak sikit lah. Dan Quran ni jadi saing kita oleh kubur. Quran ni akan jadi orang untuk jadi saing oleh kubur. Daripada masyarakat pun dia juga saing untuk tolong. Tak ada saing lain tak? Nah, dia panggil Khalil. Yang nak jaga kita ni panggil saing. Yang nak jaga kita ni Quran. Syafiq, pembantu kita. Subhanallah. Nah, pembantu kita. Sebab tu kena berlari Quran, kena naik kereta kita berlari, hati kita bla-bla. Tak baca dengan mulut pun beladuk berlari, kita tak ingat. Nak tidur pun berlari Quran. Tama-tama kalau kita boleh bangun Quran malam, kau boleh lagi. Nah, tuh besar sekali pahala tu seroyak. Sekali sujud malam tu naik derajat. Sekali sujud naik derajat. Dosa ni serupa dengan daun kayu dulu. Sekali sujud waktu malam. Tuduh sekali, perah, luruh daun kayu. Pada daun kayu luruh tu. Sujud banyak. Nih, malam dah sujud banyak-banyak. Serupa dengan daun kayu yang kena angin. Daun kayu kering kena angin. Sujud sekali, darjat. Sujud naik, sujud naik. Serupa naik bakat dah. Dunia ni payah nak naik bakat. Nak jadi naik roi pun payah dah. Lepas tu jadi naik pan pula. Pun pula payah. Nih, pantri, pantu, pantri nak jadi payah. Dunia akhirat ni, hak satu hari ni, sujud pun naik, naik pakat lah. Pakat, pakat, sujud pakat, sujud pakat. Hongan hak, hak akhirat ni sujud. Dia nak naik pakat. Nak naik pakat ni, nak jadi pan gapo, pan gapo tu, sujud. Dunia ni kena buat kerja goni, goni, goni. Eh, nak cakap apa ni? Akhirat sujud lah. Naik pakat lalu dah. Tak ada bahaya sepengah akhirat dunia dah. Dunia bahaya. Kena buat ke tu orang nak naik jadi kru dah. Nak jadi kru. Nah. Nak jadi apa ni? Naik pakat kru pun kena buat penungan banyak. Gunung-gunung peluh kena buat. Hak Islam ni dah kali. Sujud malik naik. Sujud naik. Sujud naik. Padar pakat tu hai ni bukan setakat pun eh naik seru. Siapa dia panggil apa jadi tinggi pada orang mati syahid batu dia panggil apa ni naik pada orang solihin ada solihin tinggi pada syahid lagi nah syuhada iwas solihin syuhada solihin tinggi lagi orang solihin ni tinggi lagi sebab isu sujud banyak insyaallah ni banyak sujud Allah Ta'ala ni yang ni tu nak yang naik pakat yang sujud kau lama kau boleh kau lama dia macam ini dia kata dia suka sujud lama daripada banyak rakaat itu banyak rakaat tapi sujud setah dia macam ini kata aku suka lama sujud lagi sujud lama subhanallah ni sujud tu kita itulah atas kita lah kita nak nampak syurga bayangan syurga tu atas iman kita iman kau juga kau nampak bayangan syurga. Nah, kalau kita gelak tak nampak dok kamar tangga mana pun dia tak kuasa manik nak nampak syurga.
Nah, atas email kita lah. Kalau email kita cerah ni, sujud tu bayar ni cerah dia mari sendiri kita. Nah, ha tu seronok. Nah, kita duk rasa seronok suka sujud tu sebab sat ni keiman kita tu. Nah. Habis itu dah. Illa mir'a illa rahmatan mir rabbik inna fadlahu kana 'alaika kabira, kecuali dengan rahmat daripada Tuhanmu. Dan rahmat Tuhan daripada rahmat Tuhan, sesungguhnya kelebihannya inna fadlahu kana 'alaika kabira. Sesungguhnya kelebihan Tuhan we kok mengi Nabi Muhammad besar sungguh. Nah, Tuhan we kok Nabi kita besar. Pastu we kita pula kelebihan Quran. Nah, kelebihan makna gapo ni? Pahala wilayah itu kota berpahala berganda-ganda besar dan kelebihan besar lah, tak serupa dengan umat Nabi lain. Umat Nabi lain nak duduk semaya atas tanah tak boleh, nak duduk semaya padang tak boleh, nak semaya tempat je. Tapi tu hewi kelebihan kita ni, umat Nabi Muhammad boleh semaya atas mana-mana atas bumi tu. Tu hewi kelebihan ya, boleh. Nah, nak ayah kata nah, tu hewi kemudahan tu. Nah, ya, tu. Sebab tu kita sujud-sujud ingat kelebihan tu hari kita dah. Kita umur pandak 60 tahun, 70 tahun. Umat dulu 1000 tahun. Nah, 2000 tahun umur panjang. Tapi pahala tak serupa dengan kita tu hari. Kita ni kau dah 60 tahun, 70 tahun, pahala tu besar tu hari. Nah, berganda. Nah, nak nak kata kelebihan tu. Nah, Allah Ta'ala saya kepada umat Nabi Muhammad. Nah, pada umat Nabi lain itu, ia tak sepa umat Nabi, ia tak lebih sepa umat Nabi Muhammad. Kuntum khairu ummah, kamu sebaik-baik umat atas dunia ni. Sebab apa? Umat Nabi lain ibadat ia eh. Umat Nabi Muhammad ia tolong royak pula kat orang lain, ganti Nabi, tolong royak, tolong dakwah, tolong ajak, tolong apa. Sebab ia lebih. Umat Nabi lah, ia tak ada main nak mengajar gini, Nabi ya. Leh, Nabi ya, Nabi-Nabi duduk dengan tu Abi Nabi ya, atau Nabi lain pula. Abi Nabi lain atau Nabi, Nabi dia sokmu. Tapi kalau umat Nabi Muhammad tak ada Nabi, ya we kelebih kepada umat ya untuk siapa nak ambil dia untuk royak kok dia, untuk mengajar dia, untuk royak benda baik. Boleh boleh pahala apa dia? Pahala sepengah Nabi-Nabi itulah. Cuma kita tak kelas sepengah Nabi pun pahala hak sebar, sebar agama tu kan. Kita boleh lah. Sebab tu ya kita ni sebaik-baik, sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat. Nah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia bagi kelebihan tu yang besar kita. Kita pergi royak kanak, kobini, royak kau kampung, royak kau institusi ni. Nah, royak kau orang ngisak, orang hok judi, orang gapo. Nah. Dan dia nak pi wan nak royak. Baca wan ni saja. Bunyi bekeng tak bekeng. Nah. Nah, bekeng yo. Bekeng bunyi bekeng tak bekeng ni nak orang ngisak penuh, tu gila lari akan. Dan ni tukar ni pak gok. Nu, pak gok lembu. Kok tahfi. Kulit ni basah penuh. Bahkan dadu di duduk ngisak. Tak ada siapa nak hilang. Bila bosa ni tahu dah. Kita kelik. Ingat dah bukan bosa sini. Kelik tu lepas lewat dah. Kelik tu lalu nak kelik kan tu siapa dah. Peru masuk ada hotel tu. Orang bergaduh dengan terawih yang masuk bergaduh masuk ada hotel. Hutan tu kok tu pusing bepang. Nak royak tak Allah. Bukan sekali dok nampak lisi sokmu. Tengok tu tuang mayang ngorek, tengok lagi Allah. Apa tu biksu buat le hutan. Cego mana-mana. Ini tengok hari ni ada ni. Kata duduk mikir eh subhanallah tak ada agak tu. Nah. Tu nak royak kata tu lah kata. Nah. Kita ni. Nah. Royak hok molek warning tapi nak royak nak langit nakut. Takut orang mana, takut orang. Nah. Tak gitu mesti kena tak. Nah, bukan dia mau marah.
Tapi kita Nabi ya, sahabat ya janji dah. La nakhafu fillah lawa batalain. Aku tak takut kerana Allah. Mana-mana orang nak kata apa, orang nak marah, nak jekoh, aku tak takut. Tapi kerana Allah. Syarat kerana Allah. Kalau kita pergi kerana Allah ni, yo tu hewi ke kekuatan yang besar. Kalau kita pergi buat gapo tu, kita niat kerana Allah, gagah ni lebih pada orang pikul kau tu lagi. Orang pikul nak berat. Kuat ya ni. Tu hewi kekuatan. Kalau kita pergi jalan kerana Allah. Kalau kita pergi kerana dunia, geng kita lah. Tu hewi belik. Supaya kita kecek, kalau kita kecek kerana Allah Ta'ala, tu hewi kekuatan dalam klimah kita kecek. Tapi kalau kita tak buat, tak ada kekuatan sikit apa. Orang dengar apa, dengar gitu lah. Dia panggil, ne, namnak. Dia panggil, ne, kekuatan, klimah. No, orang kata, tu bisa tu kata. Tu kena wipah kita kata makna, kita ni sebaik-baik ummah. Oh, kita tak lenas, tak muruna bil ma'ruf. Watan hauna ni. Suruh orang buat baik, lepas tu lari. Hak lari tu, hak takut tu. Nah, Cik Wah, cuci sekali. Dia berani sangat. Oh, wakah pergi kat tu kat leutek. Kat suka pergi kapang. Kau suka ke mana? Jauh. India, jauh lagi. Nah, pergi ke tu. Haa, tu lagi kat leutek kalau dia tahu kata. Dia dakwah, kalau boleh. InsyaAllah selamat. Tak kita WO dah. Tanya WO. Banyak tak sungguh tak kata orang duk ngisak situ. Kak Gok. Nah. Kak Gok lembu. Nak orang kata tu subhanallah yang azim. Nak orang kata. Pas sikit lagi ada cucu kita nak duk mana. Nah. Kalau tak ada awak kita ni tak ada orang lagi. Kek lagi korang mah. Anjing korang mah situ. Lembu pun banyak, orang pun ramah si. Kok bosanya boleh bosan. Allah subhanallah. Orang gaduh nak mayat terawih, orang gaduh hungga lewat. Tu nak yang terteruk kan eh. Subhanallah yang nak habis gitu. Sikit lagi. Kulla ini kita mati al-ins wal-jin ala ayyatu bimisli hadal Qur'an. La ya'tu nabi mislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Tuhan kata, katalah Muhammad, sekiranya beripung oleh manusia patu jin, beripung semua. Ambil manusia atas dunia ni, patu ambil pok jin semua atas dunia. Tak? Supaya dia tu bawa wak kro'eh. Wak sayak. Wak satu ayat kro'eh, ambil orang bijak atas dunia, ambil pok jin, mari wak kro'eh sayak. Tuhan kata, la ya'tu bi misli tak leh nak buat saya. Nak dia kata Quran ni tak leh nak buat. Sebab Quran daripada Allah. Dengan makna dia. Dengan pahala dia, dengan bahasa dia. Walau kana ba'du li ba'din zahira. Sekalipun kuat ramai-ramai semua tu pakat kosi. Cara zahir-zahir, cara gapo ngat terang-terang, tak leh nak buat juga. Kro'e ni, nak ayat kata kro'e ni sebab tu maha. Ne, kro'e tu hewi kita ni. Kelebihan ni kro'e. Umat lain nak tak ada kro'e, ya ada siapa. Abi Nabi Daud ada siapa. Ne, Nabi Isa ada Injil, Nabi Musa ada Taurat, Ibrahim ada Suhuf. Tapi tak sambung dengan kro'e ni, kro'e kita ni. Ne, jadi kro'e ni umat Nabi Muhammad boleh apa? Siapa tu? Umat dia tak boleh hafal sepengar kita tak hafal Quran. Taurat pun tak boleh hafal. Yahudi tak boleh hafal Taurat dia. Nah, tapi makna kita ni boleh hafal Quran. Itu yang kita lebih. Ha, Quran ni kita bawa, kita kata gagah tu. Pergi lawa yang buk-buk esok saat ni. Dia hak saat ni kata, bila duduk gitu dah, bila dia duduk sepengar saat ni, duduk esok, duduk ngisak, duduk kapal esok saat ni. Makin yang gitu, kala saufa ta'lamu, tu saya kata sekali-kali. Saufa ni kalau ngaji bahasa Arab, ya bukan dekat. Mung akan tahu. Tapi lama sikit saufa. Kalau saya lamu dekat sikit. Mung akan tahu sa saja. Sing saja ni mana dekat. Akan tahu tapi dekat. Kalau saufa
akan tahu lah mak. Bila lepas ada mati, mu tahu. Oh, mu tegung gapo, dok makan gapo, mu isak gapo, mu tahu. Saufa. Summa kal summa saufa ta'lamu. Kemudian mu akan tahu juga. Kala lau ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-kali mu akan tahu dengan yakin sungguh lah. Mu tengok dengan mata sungguh. Latarawun al-jahil. Mu akan tengok dengan mata sendiri ke neraka jahanam lagu mana. Subhanallah. Summa latarawun al-ainal yakin. Mu akan tengok dengan mata yakin sungguh. Dengan mata sendiri. Orang itu royak gini tu, orang berkerah tu. Nampak lah. Subhanallah. Sebab tu hari ni royak gitu lah. Dia nampak. Nah, kita pun yakin dengan email kita. Kita tak tengok lagi. Nah, tak bisa tengok seksa kubur, tak bisa tengok seksa orang nak. Nah, orang nak mati pun tak duduk depan kita, hidup tengok seksa pun tak nampak. Ya, duduk rasa. Orang lekat duduk pegang besi, sore-sore, panjang, sayur, hitam, bakal cuk hitam belakang. Mari duduk kat mayak je, pegang gitu tu. Kita tak tahu. Tapi orang nak mati, nampak tu. Panjang. Nah. Pah, ya teribu nak wujud. Mari ke? Mari nak tem muka. Tupik mayak nak tupik dia tem dah. Tapi kita tak nampak. Apa-apa atas mayak. No. Blah-blah. Nah, tem belakang tem muka. Nak ayat kata, subhanallah azim. Itulah nak ayatkan yang akibat. Nah, tapi payah. Nah, kalau duduk kerah. Duduk dengan gitu. Pahlawan ni budak-budak. Orang panggil isak ke apa tu? Paper ke apa nama tu. Bukai okok tu dah. Pesen tu buri wifi tu kan dia buka penama dia tu teruk lagi bahaya lagi tu ha tu nak jaga orang tu payah rasa kita dah pakai-pakai lock gitu sekian hari anak cucu habis tak pakai rawat lah. Habis itu ni akhir kali walaqad sarrafna fi hadzal qur'an min kulli masal. Dan kami terai, dan sesungguhnya Tuhan tak aku terai ni, bagi penerengi, bagi manusia dalam Quran ni, mingkul lima salah. Tiap-tiap misal, wakil contoh. Contoh, orang jahat lagu ni, masuk neraka lagu ni. Orang yang neraka dengan Tuhan, Tuhan buat contoh, supaya piraan dengan Namrud. Tapi, ni fa'abah, kebanyakan orang tak cara. Wakilah contoh ke apa, wak misal ke apa, Tuhan kata, ni, apa tak siu kok tu hewan angi deh contoh hok tu hek gale le laut orang dengar belako tak siu kok ne contoh pio ge namru mati dengan nyamuk ne mati siapa kena kerak kepala pun apa juga tak ngega juga ndak nabi lu buat nabi lu kena balik bombing ne nikah sebab jadi ponel sebab nikah sama jantan ke apa pun orang tak ngega kok. Wak Nabi Soleh semua tokong. Neh. Ah tu, bunuh utar. Neh, utar apa Nabi Soleh bunuh. Neh, hak tu hewi utar ke Nabi Soleh tak bunuh. Tu hak tangin dia tujuh malam 8 hari tu, acuh lepuk. Tu hak orang contoh lagu tu pun. Neh, pun tak ore pun tak ngelak juga. Ah tu. Neh, banyak ke fa aba aksarun nas illa kufur. Kebanyakan manusia tu kecuali kafir juga. Marilah contoh apa Tuhan kata pun tak degis. Kalau gitu royak sajalah. Dia nak ikut-ikut dia tak si hayo. Nah, kijo kita juga royak gini ya. Nak royak kata nah, ha kita juga royak. Tapi Tuhan buat misal dekat tu. Tuhan kata kebanyakan orang tak ngira. Apa banyak fa apa? Apa ni apa apa? Tak si. Ne. Ah, hari tu royak bayang dengan serba royak. Ne, nikmat le serba royak ne. Makan dia le serba royak, kata bini-bini isteri le serba royak. Bidadari royak umur le serba, apa juga. Tak sim kok. Tahu nak royak ganalah. Ne. Tapi manusia kalau royak hal dunia ni, bakat nak belaka. Ne, iwak buk bank ne. Ah, dia tenakan. Esok payu nak beli 5,000, berjujur penemu. Neh, ya pagi sampai malam tak pergi. Neh, boleh pay pula boleh 3,000. Penuh di bank. Tak apa nak masuk tak boleh.
orang nampak. Subhanallah. Nampak sebab benar nampak kan? Jujur. Tak maya tak apa tunggu. Su. Nah. Jangan Allah sebab apa? Manusia nampak benar hak nah, hak nak uri. Hak Tuhan royak ni, dia kata apa? Tak sel kok. Royak dengan bidadari, royak dengan kapur, royak istana, royak nimat. Mung tak tua dah leh selko, mung jadi sehat semua. Mung tak, deh, mung tak kena sakit. Mung jadi comel, mung jadi kuat leh selko. Mung boleh makan nikmat. Abah juga, abah belakang. Abah ni tak sel dah. Royaklah gana-gana Tuhan kata. Abah. Subhanallah. Jangan jadi abah lah. Abah ni, orang tak sel. Jangan jadi apa. Bila apa? Sebesar ni. Seroyak ke apa? Dan budak-budak hari ni jadi apa banyak. Apa belakang. Royak kini apa. Royak nak apa. Royak syarikat pun apa. Royak masjid apa. Bila apa tu mana tak sih. Tak sih. Sebab tu hari ni duduk gini. Waktu lo ni. Tengok depan su belakang su. Waktu lo ni kurang. Sebab dia jadi apa. Aba wasbat baro. Aba tu sombong. Panggillah Tuhan nak panggil orang band ni, gapo okey hak Tuhan dah. Panggillah kalau mana pun. Hayal al falah, marilah semai Pak Jayo. Mari Pak Jayo, mana jenis Jayo di sini. Aba juga. Nak ayat kata dia jadi apa? Ayo. Subhanallah. Nah. Itulah kita nak mikir gini tak ada kan. Nak kosi dengan biar, nak kosi dengan biar lah. Nah kita tak pergi lari-lari benda-benda gini pun rasa sore pun tak padan nak pergi lari orang ramai. Nah pergi nak kosi tak apa. Nah kosi kita pakak-pakak gini lari. Boleh. Boleh. Kita tak tahu masa depan mati ya selamat-selamat. Tapi keadaan hidup ia tu ia panggil kullun muyassarun lima kuli kuala lalu. Nabi kata tiap-tiap orang beramal tu kalau ia duduk lalu tu tunjuk kata dia nak pergi mana. Dia kena jolim. Eh? Dia kena jolim yang mesti hilang. Mana dia tengok orang itu tinggal dia bilang ibas mata dia orang jolim. Orang tinggal ke mana? Lagi tu nak untuk masjid dia semua orang. Mana zalim? Subhanallah. Makna meme orang buat dosa ni zalim di hati ni nah. Mana dia Tuhan tak sebakai yo. Tuhan tak sebakai yo, tapi yo tu buat yo digilah. Nah, kalau kita lari tak senai lah mutu juga. Ayuh lari janganlah malik mutu lari tu. Tapi yo nak juga. Ulah sampai 100. Lagu patah kaki patah tangan. Ya zalim. Ya lah dah. Ya zalim ni dia diri. Tapi kalau kita royak dah. Dia kita. Pah kita royak banyak mana. Malin tepuh. Tak gitu lah. Lain ngajar lagi. Lain tepuh lagi. Rasa kan. Pada dah masa. Kalau lain tepuh tu rasa cukup dah. Tak tahu panah gam. Tak kerti pada tu lah nak royak. Dia pergi buat juga. Cuma cik wan eh. Hak khususi. Jadi sambil menunggu ada dia. Ah sambil royak sambil kata kita ni hok boleh royak kita royak. Neh tak si royak situ mano. Saya pun ku nak katuk jalan Taufik ni. Masa hidup lalu tak tanuh kok tu kan deh. Lalu kok tu yo pergi makan. Nak katuk takut orang kampung ni tu tak leh jalan mu. Neh. Jalan pun nak. Patu dah doa kan. Dia kata katuk buat pagar situ, eh, nak lalu tak boleh. Orang yang dalih nak tubik tak boleh. Pasal tanah kita, tanah Taufik, tanah wakaf semua. Eh. Mereka duduk jalan masuk kau tu, dia duduk tukar dia. Haa tu. Ni. Duk mikir mak, eh nak katuk kau. Dia katuk jangan jolik tu pula. Ni. Lepas tu kira-kira diri lah. InsyaAllah ta'ala kita. Ni buka-buka jalan lah. Kata mikir sikit. Ni kata mana. Kita yang dah kita bercita-cita kampung Taban nak pergi contoh. Tak ada orang tak semaya, tak ada orang ngisap. Itulah. Belum mati. Kalau tak boleh pun. Mati gini. Doa Tuhan nak besar kali. InsyaAllah ta'ala. Tak sekadar ni lah. Malam ni.
Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan kita sudahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana imanan wa kanatan. Ya Allah, tolonglah berilah hidayah kepada umat Nabi Muhammad sesungguhnya mereka datang. Bimbinglah kami dan anak cucu kami kepada syukur Allah. Ya Allah, tambahlah iman kepada kami, ya Allah. Cintalah kami kepada keimanan kami. Bukalah pintu hati kami, ya Allah. Tambahlah kebajikan kepada kami. Tambahlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, ya Allah. Supaya kami cinta kepada kebaikan, ya Allah, dan benci kepada kejahatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillah.